Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus. Seperti yang lagu kami nyanyikan tadi berdua dengan Pak Utomo, El Shaddai. Tuhan Allah kita itu Allah yang maha perkasa, Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami semua umatnya di dunia ini. Untuk itu sebelum kita semua mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Utomo, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, Engkau sudah memberi kesempatan kepada kami untuk dapat bersua dengan saudara-saudara kami dalam acara hikmat pagi pada hari ini. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, di mana Engkau melindungi, Engkau mengiringi dan Engkau menuntun langkah kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan acara pada pagi hari ini, acara hikmat pada pagi hari ini, dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tema pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Utomo adalah Kuatkanlah Hatimu, yang diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 33 yang berbunyi demikian. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. David Roper adalah seorang penulis Kristen yang memiliki kegemaran memancing. Ia pernah menuliskan salah satu perjalanan memancing yang menarik. Berikut ini adalah kisahnya. Ada sebuah danau di dekat rumah kami di daerah pegunungan yang terkenal sebagai tempat memancing. Untuk ke sana, saya harus mendaki tebing yang curam sejauh 3,2 km. Itu sebuah pendakian yang sulit bagi orang tua seperti saya, katanya. Namun, saya menemukan alternatif bahwa jarak tersebut dapat dicapai dengan mobil hingga 0,8 km dari danau. Saya mengendarai mobil sepanjang hari melalui beberapa jalan pegunungan hingga saya menemukan jalan terdekat ke danau tersebut. Kemudian, dengan hati-hati
Saya menggambar peta jalan tersebut agar saya dapat menemukannya lagi. Beberapa bulan kemudian, saya kembali mengendarai mobil melalui jalan yang sama. Lalu tibalah saya di tempat yang jauh lebih buruk daripada yang saya ingat. Berbatu-batu, bergelombang, dan curam. Saya pikir mungkin ada belokan yang terlewat. Maka saya berhenti dan memeriksa peta saya. Di peta, pada jalan yang saya lalui, tertulis dengan pensil demikian. Sukar dan curam, tidak mudah. Ternyata saya berada di jalan yang benar. Tuhan Yesus berkata bahwa perjalanan hidup kita tidak akan mudah, nyaman, mulus jika kita ingin mengikut Dia. Perjalanan hidup kita justru akan diwarnai dengan kerikil-kerikil masalah, lubang-lubang penderitaan, dan batu-batu penghambat. Tuhan Yesus berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Injil Yohanes pasal 16 ayat 33. Karena itu, kita tak perlu terkejut jika jalan kita menjadi sulit atau mengira bahwa kita telah mengambil belokan yang salah. Kita dapat menguatkan hati karena Yesus pun berkata bahwa di dalam Dia kita dapat memiliki damai karena Dia telah mengalahkan dunia. Ayat 33. Jika saudara mengikuti Kristus dan mengalami saat-saat yang sulit, kuatkanlah hati saudara. Anda berada di jalan yang benar. Dan ingatlah bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Maka saudara akan memperoleh kekuatan untuk menghadapi dunia, menghadapi berbagai rintangan dan hambatan dalam menjalani hidup sebagai pengikut Kristus. Hati yang memandang pada kemenangan Kristus akan menguatkan dalam menghadapi dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu. Kesulitan, tantangan, hambatan masih kami hadapi. Kadangkala ada jalan-jalan berlubang, jalan-jalan yang penuh dengan bebatuan. Kami mendaki tebing yang curam. Namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah mengalahkan dunia. Oleh karena itu biarlah kami terus berpegang pada kebenaran-Mu. Kami terus hidup menapaki apa yang menjadi ketetapan-Mu. Sehingga kami mampu menghadapi dunia sebagaimana Engkau menghadapinya. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan Tuhan. Berkati kami hari ini, supaya kami menapaki hari ini bersama dengan-Mu di dalam sukacita, di dalam kekuatan, dan di dalam kebahagiaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, kehidupan masih kita jalani. Hambatan tantangan bisa menghadang kita. Naik tebing yang curam, jalan yang berbelok dan berbatu, bahkan duri yang bisa melukai kaki. Namun percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan bersama dengan kita. Bahkan kalau kita hidup menapaki jalannya, maka Tuhan memberikan kekuatannya. Hidup penuh dengan tantangan dan pergumulan. Bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Oleh karena itu, bergembiralah dan bersyukurlah. Selamat menikmati hari ini. Tuhan memberkati.